Cara gampang mengatasi tugas atau file yang tidak bisa dikirim di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Nelly Arif. Well guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara mengatasi file yang gagal dikirim melalui aplikasi Google Classroom. Well, tentu itu sangat menyebalkan ya, apalagi tugas tersebut harus dikirim sesegera mungkin. Yup, betul itu. Beberapa sumber menyarankan agar kita mendownload Simple Gallery, kemudian kita pakai untuk media penguploadan file tersebut. Ternyata tetap tidak berhasil juga. Setelah mencoba dan mencoba, akhirnya saya menemukan cara mengatasi file yang gagal dikirim tersebut. Mau tahu caranya? Check it out. Well guys, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.